Makanya hati-hati menggunakan ilmu ini. Tanpa penyatuan, tanpa apa, pokok dihafal dan paham, saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakhruju min baini sulbi wa ta'ib. Allahumma alif baini adama wa hawa'i. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'alni min qalbi ila asharo wa isrina sanatan. Salam lahir batin, silaturahmi, salam hormat saya lahir batin untuk seluruh saudaraku dimanapun saudaraku berada. Doa saya semoga seluruh saudaraku sekeluarga diberi kedamaian lahir batin, dimurahkan segala rezekinya, terkabul seluruh hajat-hajat saudaraku, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, hidup berumah tangga, hidup bermasyarakat yang indah dan nikmat itu rukun, jauh dari perpecahan. Saudaraku, rukun damai terus. Di dalam rumah tangga, apabila hidup tidak rukun, maka hidup ini seperti neraka, saudaraku. Jadi, untuk terkhusus saudaraku yang sudah berumah tangga, harus harmonis. Jauhi hidup yang tidak damai. Itu saudaraku. Dan untuk saudaraku yang belum mempunyai pasangan, carilah jodoh, carilah pasangan yang sesuai kriteria saudaraku, utamanya watak dan tabiat dari calon pasangan. Jangan mencari pasangan yang cantik tampan tetapi hatinya tidak secantik dan setampan wajahnya, saudaraku, berbahaya. Saudaraku semuanya, kali ini saya akan mengijazah suatu ilmu kontan, ilmu otomatis ya. Bila mana hubungan saudaraku, ini khusus pria saudaraku, istri-istri dari seluruh saudaraku sudah tidak harmonis, sudah tidak menggairahkan, maka pergunakan ilmu ini saudaraku. Maka nafsu syahwat pasangan Anda, istri Anda akan naik drastis voltasenya di atas 100 derajat itu saudaraku. Atau untuk saudaraku yang ingin menggait cewek ya, khusus pria ini ingin menggait cewek, gunakan ilmu ini, langsung kena saudaraku. Ingat, pergunakan ini hanya untuk pasangan Anda, istri-istri Anda saudaraku. Jangan berani-berani saudaraku menggunakan ilmu ini kepada orang lain, kepada istri orang lain. Jangan saudaraku, ini hanya harus saudaraku pergunakan pada istri-istri Anda atau pasangan Anda saudaraku. Berbahaya ilmu ini, karena siapapun yang terkena jerat ilmu ini, nafsu syahwatnya menggelora saudaraku, voltasenya bisa ribuan watt. Ini berbahaya saudaraku. Ini ilmu tanpa penyatuan, tanpa diamalkan, saudaraku harus benar-benar paham ilmu ini ya. Hanya menggunakan media cabai, saudaraku. Media cabai. Sekali lagi, guna fungsi dari ilmu ini, saudaraku, ya, untuk menaikkan nafsu syahwat seorang perempuan, baik itu istri Anda, pasangan Anda, bahkan istri orang lain, cewek orang lain kena, saudaraku, karena dia ingin, mohon maaf, nafsu syahwatnya menggelora. Ingin bersetubuh dengan Anda, bukan dengan laki-laki lain. Jadi sekali lagi, jangan berani-berani menggunakan ilmu ini untuk
perempuan lain, untuk istri orang lain, untuk pasangan orang lain. Ini khusus untuk istri Anda, untuk pasangan Anda yang sah. Karena nafsu syahwat istri Anda, pasangan Anda akan naik beribu-ribu watt voltasenya, ingin disetubuhi oleh Anda, saudaraku. Jadi jangan pergunakan ilmu ini sekali lagi untuk perempuan lain, istri orang lain, pasangan orang lain. Berbahaya. Nafsu syahwatnya sangat tinggi, ingin sekali lagi disetubuhi oleh Anda. Makanya hati-hati menggunakan ilmu ini. Tanpa penyatuan, tanpa apa, pokok dihafal dan paham, saudaraku. Jadi tata caranya, saudaraku, ya, tata caranya. Saudaraku genggam cabai, ini tangan kanan, ini tangan kiri, ini tangan kanan, ini tangan kiri, karena kamera depan. Saudaraku genggam. Kemudian setelah saudaraku genggam, saudaraku antara jempol dan jari telunjuk ini dipusut gini, saudaraku, dipusut sambil memandang istri Anda atau pasangan Anda atau perempuan. Ini khusus ilmu pria. Saudaraku baca di dalam hati berulang-ulang sambil fokus memandang istri Anda atau pasangan Anda, fokus sambil dielus-elus gini, saudaraku, di dalam batin, di dalam hati, dengan bernafas. Saudaraku baca Bismillahirrahmanirrahim, dibaca berulang-ulang. Bismillahnya cukup satu kali di awal. Bismillahirrahmanirrahim, sambil gini, saudaraku, tangannya terus, sambil mata ini memandang istri Anda atau pasangan Anda. Innama yakhruju bil mani bil farji, innama yakhruju bil mani bil farji. Itu, saudaraku, sambil dielus-elus terus, mata Anda fokus memandang pasangan atau istri Anda masing-masing. Itu, saudaraku, maka nafsu syahwat istri Anda, pasangan Anda akan beribu-ribu voltasenya, ingin disetubuhi oleh Anda, ingin disetubuhi. Sekali lagi, jangan pergunakan ilmu ini kepada istri orang lain, pasangan orang lain, atau perempuan siapapun kalau tidak untuk dinikahi. Karena sekali lagi, nafsunya, syahwatnya menggelora, ingin disetubuhi oleh Anda. Hati-hati, saudaraku, sambil dielus-elus gini. Terima kasih, saudaraku. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya hilaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.